Hujannya gimana? Jadi tenang di sini ya. Mantap. Kita jalan ke sini, hotel kita di depan situ. Padahal tinggal tarik lurus, jebret gitu loh. Tinggal lurus, jebret gitu. Iya. Teman-teman, video ini dibuat sebelum bulan puasa ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Samantha dan Papa dan Papa dan sekeluarga semuanya. Ada guys, ini hari pertama kita di Singapura. Wow. Kita tadi udah nyampe hotel, kita nginep di sini guys. Terus sekarang kita mau cari makan. Kenapa? Aku ada HP loh. Nah. Ini Samantha nih. Samantha belum apa-apa udah beli hiasan Singapura kebalik. Nah, hiasan Singapura nih tadi. Mana? Ini HP loh guys, bisa ditempel-tempel. Bisa ditempel di kulkas guys. Nah, kenapa kita milihnya di hotel ini? Karena deket sama tempat makan. Dan kita harus... Hujan? Iya, hujan. Kita harus cari tempat makan yang halal ya guys. Enak rasanya. Kita cari yang halal tuh memang agak butuh effort ya, cari yang halal ya, karena harus teliti ya guys. Nih itu di depan tuh udah sampai loh, maksudnya udah lingkungannya tuh udah kompleks makan gitu. Hujan guys, hujan guys. Kira-kira gimana ini kita? Ada sih payung tapi kamar. Guys, kita mau cari makan dulu guys. Okay. Ini kehujanan tadi kita agak basah sedikit ya. Kita basah. Tadi sempat muter-muter bingung jalannya gimana. Nope. Gak apa-apa ya, kita sekalian jalan-jalan sore. Oke, kita mau pesen di sini guys. Di Al-Madinah. Lihat tuh. Sudah ada logo halalnya. 24 jam guys di sini. Cocok banget nih. Gimana nih cara belinya? Kayaknya teh ini ya. Oh, duduk dulu deh yuk. Kita cari tempat duduk. Enggak. Milo ice-nya. Milo ice mau enggak? Milo ice 3, teh tarik ice 1. Teh tarik itu apa? Teh ditarik. Oke, okay. Guys, nasi yang ditunggu-tunggu papa-papa dari kayaknya naksir itu dari jauh guys. Nasi biryani ya, biryani yang teh tarik. Angkel Mutu, kita kan mau cari Angkel Mutu. Mama, aku pengen minum teh tarik. Udah. Eh, sini. Oh, di sini. Kita mau bayar dulu. Duduk dulu. Oke. Okay. Duduk dulu. Iya. Bayar nanti. Oke. Okay. Lalu yang putih. Hey guys, kita mau makan dulu. Kita makan di depan aja ya, biar di dalam tuh ada. Cuman mama lebih pengen di depan, karena langsung. Makannya di dalam aja. Oh, pengen langsung lihat suasana ini loh. Lihat suasana apa? Singapura. Kalau hujannya gimana? Jadi tenang di sini ya. Kita makan di sini, sayang. Ini ada lokal. Iya, nanti dilap. Oke. Okay. Sini, Samantha sini. Kita mau makan nasi. Sini. Aku mau. Ini buka 24 jam guys. Jadi kalau mungkin siang besok kita mau kesini lagi, balik lagi sini ya. Ternyata nggak terlalu susah sih nyari makan di sini. Tergantung aja, kita kalau cerewet ya dapatnya susah, tapi kalau nggak cerewet dapatnya gampang. Ya nggak kak? Kalau sama mama papa mah gampang, makan apa aja makan, yang penting halal. Ya pak ya? Samantha yang penting enak. Ya, kalau Samantha yang penting enak dan nggak pedes. Jadi yang penting Samantha jalan-jalan sih. Ya. Aku capek. Iya, abis ini kita abis makan kita mau istirahat dulu di hotel. Oke. Hey guys, makan kita udah nyampe. Wow. Mantap. Ya, Samantha belum jadi guys. Baru punya mama, punya papa. Ya, kita makan dulu. Ini nggak bisa tahu. Nah, itu punya Samantha nih. Rumah. Nih, yeay. Nih. Nih ya.
Main cem. Samantha pertama kali aku makan. Aku pengen minum. Oh iya, minumnya belum ada guys. Nanti kita tunggu minumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia udah baca doa. Iya. Mantap! Yuk, sayang. Sekarang mama mau cobain nasi. Yummy. Dagingnya daging sapi. Ini kambing, daging kambing. Enak. Mantap! Enak. Mantap. Mau lanjut makan dulu ya. A few moments later. Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Kita mau sambil jalan yuk. Kita jalan-jalan dulu ya. Tadi tau gak guys, makannya tuh murah banget ya. Untuk dibilang murah banget. Ya murah. Ya kalau di Indonesia berapa ya berarti ya? Terus kalau dirupiahin ya, kita ngomongnya dirupiahin ya. Itu sekitar 300-400 kali makan. Tapi ini termasuk lebih murah dibanding tadi pas kita baru pulang dari bandara ya. Ini pulang dari naik pesawat tadi. Itu sekali makannya sekitar 800 ribu guys. Jadi buat kalian yang mau liburan ke Singapura, mending bawa cash. Cash sih, gak apa-apa bilang cash. Karena lebih tahu berapa habisnya gitu. Ya, sisa ya, berapa ya, kita ya, bisa lihat. Tapi kalau kalian tuh kayak yang tet-tet-tet gitu. Kalau kayak rumah hantu. Bukan. Kasanya tuh tadi mama ada lihat pijit guys. Rencananya mama pengen pijit, tapi sekali lihat sekali pijitnya 2 jamnya $98 sekitar 1 juta. Buat mampir kaki. Iya, udah mampir kaki. Mana hotel kita nih? Oh iya, ya Allah, kenapa tadi kita ke sana padahal? Allahu Akbar. Tadi kita ke mana sih? Ke sana. Terus kita ke sana. Tadi kita kemana? Sana. Kesana. Padahal guys, ya ini. Tak kasih lihat ini. Betapa kita terlalu rajin ya. Hotel kita tuh di sana guys. Kita dari hotel keluar kita kesana guys. Sana tuh. Tuh sana. Ujung jalan terus kita jalan lagi kesana. Terus lewatin bus sana terus kita kesana guys. Putar sini. Mana sini nih. Nah, kita ke sana guys. Nah, ke sana. Ternyata pas kita jalan ke sini, hotel kita di depan situ. Padahal kita enggak tarik lurus, jebret gitu loh. Tinggal lurus, bret gitu. Nope. Tinggal lurus. Maklum ya guys, pemula. Pura-puranya ada sarannya. Ini hotel kita. Lah iya, ini hotel emang kita. Adanya keluar sini gitu. Habisnya tadi. Aduh. Kata Leo. Padahal cuma di depan. Malam lampun di sini. Tapi kenapa ya kita tadi ke sana ya? Oh iya guys. Kita tuh keluar ke sana tadi guys. Ke depan sana tuh. Kanan. Kenapa kita muter-muter? Sangat rajin ya kita selama di Singapura. Kita jadi rajin olahraga. Padahal di rumah. Jalan kaki. Padahal di rumah tuh ya, tau gak? Dari rumah ke toko depan aja naik motor. Di sini kita strong, tapi di sini banyak yang pakai jalan kaki guys, lebih sehat. Dan motor tuh sedikit ya mama lihat tadi. Apa karena mama aja gak lihat ya? Karena ini pertama kalinya mama ngajak Samantha liburan ke Singapura. Ya semoga aja besok lebih sering lagi ya. Iya. ngode kayak yang kameramennya itu. Nah guys, ini kita udah di dalam kamar hotel, lihat tuh pemandangannya bagus banget, sayangnya agak gerimis guys, bukan gerimis lagi sih, hujan. Terus kita abis ini mau jalan-jalan malam di sini karena ini tuh kita di Orchard Road ya, benar gak sih? Iya di Orchard Road. Nanti kita mau jalan-jalan, tapi untuk konten yang ini sampai sini dulu, nanti lanjut di next konten selanjutnya. Oke guys, sampai segini dulu video kita hari ini. Di like, comment, share, dan subscribe. Bye.